Halo, bertemu lagi dengan saya Mas Heru di TKA Channel. Seperti biasa, sebelum kita melihat detail dari mix media art kali ini, saya akan memperlihatkan barang-barang atau bahan-bahan yang biasa saya pakai. Masih seperti yang kemarin sih, jadi saya menggunakan barang-barang seperti mainan bekas atau seperti ini, sendok garpu bekas itu, atau juga bisa tutup-tutup botol bekas, atau mungkin mainan bekas. Kemudian juga ada manik-manik. Kalau manik-manik sih saya biasanya pakai yang baru. Oke, nggak usah lama-lama, kita akan langsung simak video berikut ini. Seperti biasa, kita akan mulai dari bagian atas. Ada tutup botol, kemudian ada mainan center, itu gantungan kunci tepatnya. Kemudian ada manik-manik dengan ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian ada jepitan dan tutup botol lagi. Lalu ada biji karambol, kemudian ada manik-manik lagi, itu Lego, juga ada tutup pull point. Nah, kita masuk ke bagian wajah. Seperti biasa, memang saya menggunakan aneka macam kancing untuk wajah, karena memang itu menjadi bahan utama ya. Saya menggunakan berbagai macam ukuran dan warna, termasuk juga dari manik-manik kayunya juga ada berbagai macam ukuran dan warna, mulai dari yang kecil sampai yang besar, dengan warnanya pun juga berbeda-beda. Di sini ada styrofoam, itu untuk membentuk gigi, dan ada juga kancing batok. Tutup botol lagi masih mendominasi. Kemudian ada sendok plastik, itu ada kulit kerang, dan mainan bekas itu udah sebenarnya sama dengan yang di atas, cuma itu saya belah jadi dua, jadi biar ya penuh lah gitu. Kita masih bisa lihat. Nah, untuk yang manik-manik memang saya gunakan untuk penutup, dan biasanya saya tempelkan pada ketika finishing. Dan ini adalah bagian bawah. Kita bisa lihat tadi ada tutup pull point, kemudian ada ini roda-roda itu dari mainan bekas yang rusak ya, kemudian saya potong-potong, maksudnya saya lepas tuh, saya tempelin. Ya, manik-manik juga salah satu bahan yang penting. Nah, ini ada inisial DK, itu inisial dari Didi Kempot. Nah, yang menarik adalah ini adalah sarung apa itu ya, sarung mainan pedang-pedangan gitu kan, yang ada ukir-ukiran ini. Kemudian saya potong-potong, saya susun untuk saya jadikan hiasan di bagian baju dari karya ini. Dan yang terakhir ada resleting dan seperti kabel apa ya, kabel telepon gitulah. Oke, untuk full view-nya seperti biasa habis video ini ya, kita bisa lihat full view-nya. Dan ini adalah full view dari mix media art Didi Kempot, ukuran 50 x 60 cm, buatan tahun 2019. Kalau kalian suka, kalian bisa klik tombol like. Kalau kalian mau share juga silahkan, atau kalau mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe biar saya tambah semangat untuk berkarya dan agar channel ini bisa berkembang dengan lebih baik lagi. Thank you for watching my video, dan kita bertemu kembali di video-video berikutnya.